Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzihi al-muhtali man da'ana. Ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم لبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna aqrabakum manzilatan aliyya aqsaru salatu aliyya. Al-Fatihah. Qala al-Hadis Wallahu a'lam wa rasuluhu bin muradih. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa rasuluhu Nabi al-Habibul Karim wa nahnu ala zalika min al-Syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah atas segala yang Allah taala berikan kepada kita, baik itu nikmat, wahdiyah, anugerah, lain-lain sebagainya yang Allah taala berikan kepada kita, khusus nikmat menjadi orang muslim dan nikmat menjadi umat yang baginda Nabi Muhammad Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbanyak ingat daripada Allah Ta'ala dan bisa memperbanyak ingat daripada baginda Nabi Muhammad Allah SWT. Gak ada nikmat yang lebih besar, yang lebih macam-macam lah seluruh yang kita punya, baik itu istri, harta dan lain sebagainya. Enggak ada yang bisa kalian lihat dari orang Islam, enggak ada yang bisa kalian lihat dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka nanti Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam pun Allah turunkan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tetap diutamakan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dibanding umat-umat terdahulu, baik kehidupan di dunia maupun di akhiratnya. Umat-umat Nabi terdahulu tobatnya lama, kita istighfar beres. Umat terdahulu sholatnya wajib di masjid, kalau sholat pinggir kali itu mesti sah ya. Kita ingat kakek itu sendiri, sholat pinggir kali sah, kalau hari kalau umat Nabi Muhammad nggak bisa sholat di mana-mana, kudu kodok dari masjid, wajib di masjid sholat. Umat dahulu ghanimah haram, umat Nabi Muhammad halal. Jadi nggak ada lagi kenikmatan yang lebih hebat daripada menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi yang luar biasa dibanding Nabi-Nabi yang lain, dan umatnya jadi lebih luar biasa dibanding umat-umat yang lain. Sampai umat-umat terdahulu nggak bisa masuk surga, nggak bisa nginjakin kakinya ke surga sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi sesering mungkin kalian apa? Sesering mungkin bikin maulid Nabi Muhammad nggak apa? Seperti salah satu kita, Citro atau Haflah Maulid Nabi. Ulama bilang, tidak kulit Maulid Nabi alamai. Kalau baca maulid Nabi, rawi-rawi itu, rawi apa aja deh ya,
mau dikurangi ini kita baca dari suci turun membahas di embargo itu nabi itu hadiah ulami apa lagi hati bahi dan lain-lain sebagainya. Kalau dibacain ini maulid di depan air yang dibuka tutupnya, kemudian dibacain maulid di depannya, kemudian wajah ibadin huti minum airnya ulami bin Ali bin Ali al-Habsi yang ngarang maulid itu ulami al-Habib al-Habsi wangannya keren udah Bahina, Bahina, awanu wajihad al-Habib. Begitu udah dekat tanda-tanda kelahiran kekasih yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nadi samawati wal arjuna wa man bihinna bitahdid. Maka langit, bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya ngasih pengumuman. Hei mau lahir kekasihnya Allah Ta'ala, kekasihnya seluruh alam, dia Muhammad bin Abdullah, yang hari itu semua malaikat teriak histeris kegembiraan. Dan malam hari itu cuma satu yang sedih, Iblis la'anatullah alaih. Maka orang yang kagak demen maulid ini adalah keturunan dan anak bininya Iblis la'anatullah alaih. Pada malam 12 Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad SAW, seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, alamati sawawat wal arduna mabih Nabi Tarhid, gembira sama kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang gembira lahirnya Nabi Muhammad, ingat dulu malam lahirnya Nabi Muhammad, yang kagak gembira cuma Iblis la'anatullah alaih. Karena malam itu dia kagak bisa tembus langit. Maka ini biangnya ada, dia ngasih pengumuman. Eh, anak buah Iblis, anak buah jin, coba intip di bumi ada kejadian apa, ada peristiwa apa, malam ini aku gak bisa tembus langit. Tapi gak tadi di malam 12 Februari awal lahirnya Nabi Muhammad. Allah. Jadi kalau ada yang kagak set sama maulid, betul sama maulid sendiri lah. Yes. Jadi namanya, dan itu gampang lah. Karena ada yang begitu maulid, ya maulid itu lah. Aku mana ini ya kan? Korekan lagi. Nah kalau dikit, dibatain mau sudah belum kan? Ya. Tapi kalau kalau tahu itu, jadi Abdul Rahman, saya dukung. Dekat sama orang mau maulid. Gue yang ngomong itu sih. Jadi dekat banget. Insyaallah. Ya kita kenal maulid bukan cuma yang lebih lucu, tapi orang harus dibilang ya. Bagaimana tuh? Begitu lahirnya Nabi Muhammad. Bahwa surut. Ya kajak dah. Kebahagiaannya pun nambah-nambah. Ada luar biasa dah pokoknya makanya. Apa wa alihi wa man bin nabiyyi ta'allaq, orang yang gantungin hatinya selalu berhubungan sama Rasulullah pasti mulia. Siapapun itu, sendalnya Nabi jadi mulia. Aisyah yang cuma 13 tahun hidup sama Nabi jadi apa namanya perbendaharaan hadisnya luar biasa. Itu gara-gara Aisyah hidup sama Nabi 13 tahun beristrikan bersuamikan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka sepeninggal Nabi Muhammad SAW, orang yang paling alim cuma dua, kalangan laki-laki Sayyidina Ali, kalangan perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Cuma 13 tahun hidup sama Nabi, begitu Nabi meninggal jadi rujukan ilmu. Bini kita hidup sama kita puluhan tahun, kurang-kurang baik. Kira-kira. Artinya itu bedanya kita sama Nabi Muhammad. Kalau jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menghadiri maulid. Maulid di mana lae? Siapa yang bikin? Maka sebetulnya maulid udah enggak ada yang undang. Yang undang dialah Zisakhlin. Dialah yang mimpin alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kita malu ke dalamnya enggak ada yang undang diri di depan? Kita muliain Nabi, kita muliain panitia. Kalau selama kita muliain panitia, kapan kita muliain Nabi yang nolongin kita dari mulai kita beranak, belum beranak, sampai kita mati, sampai di akhirat cuma Nabi Muhammad yang diri di depan Shiratal Mustaqim nungguin umat yang pada jatuh. Amin. Nabi Muhammad yang nolongin. Semua itu Nabi Muhammad. Allah. 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 Allah.
Ya kematang bawa kuat dari dunia. Tapi yang penting hati sudah Muhammad Rasulullah. Ada yang belum mau begini dah hati sudah bilang pak. Yusuf dulu, Rahim Ali Al Habsi. Dia bikin maulid, ini bikin maulid yakzo. Mandang Nabi Muhammad melek mata, mandang Nabi Muhammad Rasulullah. Kita coba-coba kadang-kadang meremehin maulid. Ini yang narangnya be tiap hari beliau Nabi Muhammad Rasulullah. Ini Habib Ali Habsi dididik sama mamanya Ali. Kamu mandok, kalau belum ngeliat, belum mimpi ketemu Nabi, jangan pulang. Itu orang dulu didik anaknya begini. Mondok kalau belum mimpi ketemu Nabi, jangan pulang dulu. Itu yang pernah mimpi Nabi itu. Kita paling mimpi, cobot yang nyerah. Kejar-kejar. Kenapa lainnya, belum lulus, dia tidak ngomongnya. Nah, tapi tadi berhasil belum tahu, kemarin ada ya. Saya juga curahin, pakai buah. Belum kasih, pakai capek juga aku, udah panjang umur setahun. Tapi mudah-mudahan tetap ahlul karya. Hadir dia. Insya, insya. Itu Pak Habib Ali Habsi. Ya kalau yang di Solo itu cucunya Anis bin Ali Al Habsi. Nah Habib Ali Habsi ini dididik sama mamanya kalau belum mimpi ketemu Rasul jangan pulang. Kita suruh dulu ke mama kita begitu enggak? Nyata begitu belum mimpi Rasul kagak pulang-pulang. Kalau kita wajib mondok perlu mimpi ketemu Rasul apa yang dikirim Rasul akhirnya begitu dikirim Rasul pulang ya ibu alhamdulillah umi saya udah mimpi ketemu Nabi berapa kali satu kali belum jadi anak umi dan setiap tahun mimpi boleh pulang kenyataan setiap bulan kalau belum setiap bulan mimpi ketemu Nabi jangan pulang iya sampai kata umi kalau belum tiap hari Rasulullah dalam mimpi jangan pulang. Rasulullah mulia gimana? Rasul itu bersih, tidak mungkin bisa mandang wajahnya Nabi kalau orang hatinya tidak bersih. Pulang ini, saya sudah mimpi ketemu Nabi setiap hari saya pribadi ceramah ngaji ngajar mimpi ketemu Rasul belum lagi sampai mati mas sekali mah ya. Kalau kasih kesempatan mandang wajahnya Nabi Muhammad, saya mau jaga kita. Allah jaga mata kita, Allah jaga kuping kita. Kata burus kumpul mesti ya, kemudian nanti kita masuk ya. Kata burus kumpul orang umur 40 tahun sampai 50 tahun belum mimpi ketemu Rasul cuma orang yang belum mimpi ketemu Rasul. Ya Allah jadi nanti kita Rasul Rasul. Ya Allah jadi nanti kita Rasul Rasul. Tapi emang begitu lah ngomongnya. Sobat bisa dipakai pak. Kok bisa dipakai? Ini bisa dipakai. Tapi ternyata mata kita Allah belum kasih kesempatan mandang wajahnya Rasulullah. Ini yang ngaran tiap hari mimpi ketemu Rasulullah. Begitu pulang umi, saya udah mimpi ketemu Rasul tiap hari. Belum jadi anak umi. Kalau ente udah pulang Ali, mandang wajah Nabi Muhammad, ya boh dengan mata terjaga, dengan mata terbuka, melek mata nggak lagi tidur, baru jadi anak umi. Terima kasih kita. Mantan wajahnya Nabi Muhammad. Allah. Jadi kasih barang itu dong. Mohon maaf dari kita pada sini kedua. Apa kita tahu artinya? Belum tentu. Memandang psikologis. Artinya tahu memandang. Gue agak tahu. Gue baca. Agak tahu. Tapi ada keindahan. Belum nanti yang baca juga artinya bisa mungkin. Rasulullah. Begitu. Mantan wajah Nabi. Bahkan dalam suatu salah yang dibilang Rasul cindai dari bibir Habib Ali Al-Habsi. Dari beliau ngarang Simtudurur tuh gak mikir pak. Gak mikir, si Habib Ali Al-Habsi ngarang Simtudurur kagak mikir. Mandang wajah Nabi, tiga kali pertemuan ketemu Nabi. Berarti beliau langsung muji Alhamdulillah, Ibrahim Sultan Al-Wajih. Sambil mandang wajah Nabi Muhammad. Tiga kali pertemuan dengan Nabi Muhammad Hatam Simtudurur. Beliau baca, beliau yang ngarang, beliau muji Rasul. Anaknya Ali yang nulis. Jadi bapaknya lagi muji Nabi, dia nulis. Itu orang keren bagaimana? Selalu ada Nabi Muhammad. Soalnya nanti kita disambungin sama Nabi Muhammad. Jadi kita lihat sih kalau Nabi Muhammad main nih. Nanti ya, kurma. Ada nih. Wah, main kurma apa aja ini? Iya, kurma Al-Habsi. Jadi kita nggak ada apa-apa. Kita nggak ada apa-apa.
Ini jangan-jangan kita apa yang kata Rasulullah banyaknya kita ngomongnya kita ada di mah. Kaya apa bumi pulau. Itu dia kan Pak. Ini mah contoh kecil aja. Saya mau dengerin cerita di kalau Palestina, Mesir mulai ikut zaman mulai ikut. Kalau udah ini terjadi, ya udah perang dunia ketiga. Tapi jangan ditakut-takutin amat, ini sudah tua nih. Nanti ada orang laki jangan lembek-lembek banget. Jangan lembek-lembek banget. Ini udah mau perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, mati dulu. Siapa yang mau mati? Muhammad bin Abdullah, namanya persis Nabi Muhammad. Dia keturunan Nabi Muhammad, minal khalaik, minal zuriat, tapi al-hasabi. Tapi dia gak tahu apa-apa. Begitu dia tawaf, ini ulama-ulama seluruh dunia connect. Berangkat semua ke Mekah, gak pakai visa udah. Nah ini wali abdal. Nah kalau kayak kita mah ngurusin visa juga repot. Ingat gak dulu dia? Mulia dilihat di Banten meninggal. Tahu-tahu mulianya pada nyampe semua. Retak lagi, kalau orang soleh. Jadi begitu Imam Mahdi ada di sana, di ulama-ulama seluruh dunia, kenal wali abdal, nyampe ke sana, dibaiat depan Ka'bah. Emang dibayarnya di dalam Ka'bah, tapi nggak ngaku-ngaku kayak kemarin, nggak ngerti ya? Dia ngaku Imam Mahdi bang Ka'bah, itu Mahdi-Mahdian itu mah. Ini mah dia nggak mau, nggak paham ilmu. Cuma begitu dibayar sama wali-wali, putuhnya kebuka. Langsung paham politik, paham strategi. Mimpin perang, bebasin Palestina, berarti habis. Ini Umar, Salahuddin. Yang tidak cuma mahu, kan tenang juga. Ulama yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 20 tahun, tapi rasanya tentara. Jadi kalau kita sih, ulama yang kiamat sudah ngalami, insya Allah. Kalau kiamat kan kita kembali juga ya. Coba usah datang lagi bawa keras. Dilatur-dilatur abdul, masya Allah gitu. Ya mudah-mudahan, saya sering banyak umur nanti. Itu kita bayangin. Tuhan lama lagi bawa kasur gabungan, bawa ibu banyak, dia mati. Tenang saja Tuhan, Imam Mahdi belum dulu, baru ada Imam Jaki. Itu masih di Leboyo, ini kira-kira. Begitu Imam Mahdi, pimpin perang, 40 tahun aman. Lalu Imam Mahdi kalau bahasa nyambat, menyambat Nabi Isa. Buat bawa senjata dari akhirat, dari neraka buat bunuh Dajjal. Nah yang kita pikirin bukan itu Pak, ini kita lagi ditonton sama kita. Tidak pihak kemana nih Bapaknya, berpihak kemana nih Bapaknya. Ya sekarang mulai ngacau sih. Dulu di Bojong kalau ada orang ada lagi bulan Ramadan, ada orang rokok, kabur kan ya. Yang lain mendukung, sekarang coba-coba. Kalau udah mulai ada slogan, yang puasa, menghormati, yang kagak puasa. Dilotak di balik ini, ya sih. Mulai di balik ini. Ini kita lama-lama bisa kayak jahiliyah. Yang kudu Allah sumpah dulu inna kalam minal mursalin sampai Allah sumpah tetap enggak percaya sama kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita udah mulai ngikut-ngikut yang ngaco begitu nih anak kita nih ya. Jadi gue bingung anak cucu kita maka pun kita ini bilang tanggungin keagamaan, tanggungin keimanan sama anak-anak kita. Karena nanti begitu Dajjal nyampe maka para kepala keluarga bapak-bapak tutup rumahnya rapet-rapet nyelobangin tutup semua. Pintu-pintu tutup semua, jendela tutup semua. Kenapa? Kalau dibuka, Dajjal lewat, aromanya kecil sama bini anak kita. Tahu-tahu bini sama anak kita, keluar sini kita ya. Jadi baunya aja Dajjal mau hipnotis. Kita sih gak ketemu Pak sama Dajjal yang matanya buta. Enggak. Mana anak cucu kita kan ketemu. Makanya, wawasabiha ibrahimu. Bani Wayaku Nabi Ibrahim berwasiat sama anak-anaknya juga Nabi Yaku. Apa katanya? Ya Bani Yatinallah Astagfirullahaladzim. Wahai anak-anakku, Allah sudah milihin agama. Wah kamu milihin agama is. Maka kata Nabi Ibrahim sama Nabi Yaku, wa atamudunna illa wa antum muslimun. Yang penting itu mati dalam keadaan mulus. Terus sekarang nanti kita nggak tahu anak-anak kita itu sudah mulai kalau dulu mati tak ada bodoh di rumah kata ngaji kayaknya malu. Mohon maaf kalau ada tamu, mohon maaf dulu kalau ada mohon maaf ya ada orang hamil dua kampung nanti ya
Ini agak tabu tapi perlu disampaikan. Lama-lama kita biasa, ternyata kita solehnya melimpungan. Berarti kita golongan yang soleh. Karena orang soleh, mereka muncul di mana lingkungannya ke bawah soleh. Ternyata kita dan anak-anak kita soleh karena lingkungan yang soleh. Berarti kita kayak begini, ada orang tua kita, guru-guru kita yang bikin subuh gabungan sehingga dengan nuansa kayak ini kita lama-lama terarah jadi orang soleh. Kalaupun kagak soleh, ada di lingkungan orang-orang soleh. Kalaupun lingkungan kita nggak ada yang soleh, Allah catat kita dari kelompok orang soleh. Ini penting pak. Kita perlu nilai-nilai Al-Qur'an. Gampangnya begini dah. Di Indonesia presidennya boleh ganti, hukumnya boleh ganti, undang-undangnya boleh ganti, tapi semua yang diganti-ganti ngikutin Pancasila. Di subuh gabungan ketuanya boleh ganti, jamaahnya boleh ganti, tapi nilainya ngikutin yang ditanam guru-guru kita. Maka kita bikin subuh gabungan bukan karena kita, ini nilai yang ditanam orang tua kita. Kita bukannya lagi soalin kalau ada tukang minuman kita usir, kalau ada bocah yang micet-micet tuh, yang apa perempuan-perempuan online, bukannya kita sok-soleh. Kita tahu itu dosa, emang kita sekeblok-kebloknya masih mau duduk di subuh gabungan di pengajian. Tapi anak kita, cucu kita, kalau lingkungannya udah rusak, maka rusak. Dulu belum ada gomang, belum ada yang kita tangkap. Dan dia jual sindai, dan dia jual ganja. Begitu gomang tembus, Mister Pita pun cerita, ini naga bonah jilid tiga. Nah itu dia suka-suka, udah banyak banget kok yang jualan jilid tiga. Masih asik ya, dunia kita bahkan dengan dunia anak cucu kita juga. Nah ini penting. Kalau nanti kosin tanam ke anaknya, itu jangan nanti kalau kata Isra. Berarti kita kudu gitu sama anak-anak kita. Indra. Dan ini udah diajarin sama orang tua kita. Maka penting mengingat sejarah, ingat perjuangan orang tua kita. Ini kita tinggal ngerusin. Udah ramai kayak begini. Lupa di pabrik itu lah pulang. 15 orang. Sampai 7 orang. Karang banyak lagi di perjuangan Jawa. Orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua al-hukum akan diawal bagi awal-awalnya Allah ikutkan bersama orang-orang soleh, bersama para awliya, bersama para syuhada. Dan kita, dia kata jadi buntut, ikut di belakang mereka. Mudah-mudahan kayak begitu. Jadi kita kumpul kayak begini, biarin lah. Romanya kita baca kitab jauh, romanya ilmu kita jauh, umur tua minimal jadi butuh sama orang-orang soleh. Kita ingat ini perjuangan nilai ditanamin orang tua kita sehingga kita kenal mangguren baru, mangponcol, mana lagi panggul warung jambu. Ini kan siapa nih perjuangan? Sudah ya, sudah Fatihah ya. Mudah hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dikasih keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala biar kuat, biar yakin dulu. Apa nilai itu apa namanya? Nilai itu kagak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kayak iman nggak kelihatan. Orang sholat kelihatan. Sholat, zakat, puasa kelihatan. Tapi yang bikin dia sholat terus kalau iman ini kan? Dan kita suka gini, saya sih kalau duit bagi banyak, sembahyang saya cakep banget kan. Takdir juga medok banget. Kakak bakal lah begitu mulain deh. Apa tuh, kilometer bunyi tanggal 25, tanggal 26 bayaran surahnya gak? Bini udah mulai ngomongin bayaran bocah, mulai gak? Takdir juga, lok, garam Pak TK ngacoknya gak? Terakhir, 3-4 nih 3-4 nih 3-4 nih, udah mulai. Berarti itu gimana? Nah ini yang gue bikin tadi. Kalau kayak apa ya? Saya percaya sama Bapak Nali Pak Haji Mawi enggak? Haji Mawi bilang, Pak, Bapak Nali itu cuma tua tua itu sempat sama janda. Misalnya misalnya, emang begitu Pak? Setahu saya dia mah orangnya setia pisan.
Ya, Ustaz juga berbeda. Saya mah pokoknya gak berbeda, saya udah yakin sama Bapak Nali. Kalau saya udah yakin sama beliau, yang lain mau jelek-jelekin gak ada urusan, saya udah yakin. Tapi kalau saya udah ragu, 1000 orang ngebujuk kita buat percaya sama Bapak Nali, gak percaya. Sama orang kita bisa percaya, kayak begitu. Kenapa sama Allah? Pak, Pak, saya yang gini, saya yang anak. Anak? Hah? Iya, bener-bener sayang, Pak. Sayangan begini, sayang anak. Anak. Anak ya? Benar. Jadi saya dong, sayangan begini, saya. Ya, misalnya begini. Jadi pulang semoga-moga, saya punya anak saya. Begitu pulang, lagi di ngomong sama tetangga saya, kalau Pak. Gimana-gimana? Saya girang apa itu? Girang? Girang. Oh, besok lu gila, ya. Kita pulang bangun gini, kita lagi di panggung naik tangga. Saya kira kesel banget. Berarti sayang sama nih. Kalau kita sayang sama bini, ada orang mitnah diri kita, bukan masalah perempuan, Pak. Satu jalan kita, mati bini kita, besok kawin lagi. Gampang nggak? Tapi kalau bini kita difitnah orang, bukan masalah dia. Dia masih banyak yang masih cakep. Tapi masalahnya, ini harga diri. Kalau istri saya harga dirinya rusak, maka yang tersinggung saya sebagai suami. Tapi itu. Jadi harga diri itu nilai namanya. Iman sama Allah juga kayak begitu. Ente boleh fitnah kita. Tapi kalau udah fitnah Allah udah dulu. Wah. Kita suka begini. Apa ini jihad-jihad? Kalau spinak jauh-jauh sembahyangnya benerin. Bener? Hah? Bener gak? Apa ini sembahyang benerin? Ini man Allah siapa punya Allah kehormatan Pak Rasul Mi'raj di situ pertemuan paling agung Isra Mi'raj dari Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai jarak dua busur diawalin nih Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim hijrah ke situ, nabi-nabi dibunuh di situ, nabi-nabi Israel kuburannya di situ. Ini bukan masalah nyata orang. Ini keyakinan Pak sama kayak tadi. Ini saya juga cari Masjidil Aqsa gede kayak gitu. Kita bisa bikin lagi di sini. Tapi ini pesannya dari siapa? Nilainya dari siapa? Maka seluruh dunia orang-orang Islam ingat kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan selalu ada dalam pertolongannya. Maka al-'abdu bi'auni akhih, selama hambanya ada di pertolongan. Maka kalau bahasa orang sekarang mah ada soleh pribadi, ada soleh bareng-bareng. Kalau soleh pribadi kita jadi soleh, tapi lingkungan rusak loh. Di balai disikir ya. Assalamualaikum. Apa nangis nangis berjalan? Terus sampai rumah, depan rumah ada jaga. Rapat pisan pak. Bapak duitin. Kalau bunyi emang gigir. Ya iya. Tuh. Gitu-gitu doang. Itu janda cakep. Ternyata ini kampung kita pakaiannya udah begitu semua. Ini bukan bicara koman, pulang semua udah nangis. Emang apa sepanjang jalan pahala ya? Ayo dah, lihat harum, kagak lihat kembaran kecil. Ayo berkoman, berkoman, ya Allah. Kacamata ganti hitam semua. Biar gak kelihatan, bukan biar kita lihat, dia kagak gitu. Artinya model kayak kita apa lingkungan ngefek nih. Kita masih dibuat soleh ala lingkungan nih. Maka yang dibikin, yo macam-macam lah ya. Semoga hubungan apa kadang-kadang. Kalau berhubungan kudu begini, kayak berhubungan begini, kayak berhubungan bilang kayak gini. Ini maksudnya bentuk lingkungan soleh. Kalau lingkungan soleh, kita mati-mati amat anak cucu kita hidup di lingkungan yang soleh. Matinya juga matanya merenung dua-dua. Ada orang mati, merenung sebelah, melihat sebelah. Itu Pak, itu mati anak empat, semuanya soleh. Yang satu paling ayah, yang satu jauh-jauh yang mati, yang satu kita korupsi, mati tenang Pak. Mati tenang Pak. Itu mau mati pun gila ya. Yaudah, kayak hasil ngomong-ngomongnya masuk surga, amin. Ya Rabbal. Saya mau ngomong meninggal sini, gak berat doang, maka tadi saya balik tanya umur, kalau bukan ini kayak ada lagi. Ya artinya kayak begitu, jadi
keimanan itu penting, nilai itu penting. Nah ini yang dijaga sama orang tua kita. Jadi guru ingat, tidak. Nah itu juga gabungan, saya sebetulnya kurang kaya kalau saya nyampein. Sebetulnya, tapi saya harus nyampein karena ini nilai. Sebelum kata guru lahir, 50 lah. Saya lebih senang dibilang ke Ismail guru saya. Karena beliau apa ya? Yang kaya lahir. Kenapa keguru sama orang tua? Bapak punya mobil, punya rumah, punya tanah lebar, jual semuanya, kasih ke emak kita, kasih ke bapak kita. Biasanya kau balas pun? Enggak ya? Enggak ya? Dan itu cuma netein. Belum tentu ngajar di sholat. Belum tentu ada akhirat. Tapi guru dunia akhirat. Berarti yang saya punya sekarang, saya jual buat guru saya, kagak kebales. Teman-teman bisa balas, begitu nyumpang buat guru kita, bilang ke orang kira-kira, kata-kata. Semuanya yang kita punya, kita kasih buat orang tua kita, kita kasih buat guru kita, enggak kebayar. Kata ini, kenapa enggak bisa kebayar? Karena inilah yang kita ingin orang tua kita. Dan kita juga menggunakan, dulu kan ada Abi Ahmad, Pak Rudin, termasuk almarhumah guru kita. Jadi saya mau menggunakan. Alam murid besok. Biar saya sebagai murid ke Ismail dengan saya. Karena saya lebih bangga itu sebagai murid yang mengarahin bisa. Alam murid besok, ini mengundang doang. Tapi kalau bicara guru, mau bapak mau belajar di mana, ya guru kayak begitu, gitu kira-kira. Biasa kalau murid, belum dan sehat, panjang umur, saya mengundang. Sebagai murid, alam pula, haul yang ketiga, mengundang. Sehat dan kita semua diberikan darah Rasulullah. Dapat surat berkah cahaya. Mudah-mudahan pertama Rasul Mokor Rasul Haul Allah tidak pernah kau suruh kau suruh kesehatan. Nah terakhir alhamdulillah ada kebahagiaan setelah di wafat ngobrol-ngobrol ternyata beliau ada kolim saktinya boleh berikan sakti ada kegembiraan tinggal gini ya Allah kita berikan. Meninggal dunia, kalau kasih kesempatan itu mau dibagi dalam suruh-suruh-suruh. Kemudian kita bisa ikutin. Walaupun seumur hidup sekali mandang wajahnya Nabi, mandang pipinya Nabi. Enggak dikasih pandang wajahnya, kita mimpi ketemu Nabi, cuma bisa ngeliatin kakinya. Itulah kemuliaan buat kita, karena kakinya Rasul pernah diajak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihabdi, wa'adhamati, wa'karamati. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah azza zul afaqan nabiy wa azza mursalin wa ilhamal malaikati mukrabin wa bihaqqi sayyidina Muhammadin ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlibaytana wa talabidana min ahlil ulum wa ahlil khair ya muyassir kul azim wa ya jabir kul kasir wa ya sahib kul farid wa ya ma'mana kul ma yassir alayka kul azim Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayn wa tafsir hajatuna ilayka kasir bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri al-fatiha.